selamat datang di channel DK 8000 kembali bersama Surya di sini. Yes, siang-siang ini saya datang lagi membawakan video baru, yakni video kali ini bukan video modifikasi, tapi video kali ini adalah pertanyaan dari beberapa, bukan beberapa sih, sebenarnya cuma dua orang aja sih yang bertanya di IG, di Instagramnya DK 8000 ya, alamatnya DK 8000 Vlog. Itu mengenai si all new Yamaha Aerox ya. Nah, seperti apa pertanyaannya? Jangan lupa subscribe dulu channel saya DK 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Plus juga jangan lupa subscribe juga channel baru saya namanya Hotel Resto. Nanti linknya ada di atas sana ya. Terus di sini ada logonya kayak gini logonya. Ya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Kita balik lagi ya. Jadi ide dari video ini adalah karena ada pertanyaan, dua pertanyaan sih ya, mengenai all new Yamaha Aerox ya. Jadi ini pertanyaannya masuk ke kolom, bukan ke kolom ya, ke Instagram DK 8000 ya, yang ini postingannya yang ini ya. Jadi kita bahas aja dulu satu persatu, yakni bukan satu persatu, cuma dua aja, sombong banget lu, cuma dua pertanyaan ya. Yang pertama, ini Yamaha Vario ya. Nah, ini saya penasaran untuk ngebahas ini karena banyak banget yang membandingkan antara all new Yamaha Aerox dengan Honda Vario ya. Bahkan di video yang ngebahas masalah all new Aerox ini pun ada yang bertanya, mirip ya sama Honda Vario. Nah, ini jujur ya, awal sebelum melihat apa namanya unit ini langsung juga saya bertanya, masa sih mirip sama Honda Vario kan gitu. Tapi setelah saya lihat unitnya langsung, jujur aja nggak ada mirip-miripnya sama Honda Vario. Saya nggak tahu dari mana ya diambil supaya jadi mirip sama Honda Vario ya. Ada yang bilang mungkin headlampnya, tapi headlampnya juga nggak mirip kok. Kalau mirip ke R25, iya benar. Cuman kalau kemana namanya? Kalau dibandingkan sama Honda Vario, sepertinya enggak deh, jauh banget bro. Kalau menurut saya ya. Kalau dilihat juga dari sisi samping dasinya juga enggak juga. Soalnya beda ya, auranya aja beda antara all new Aerox sama Honda Vario. Kalau all new Aerox itu lebih cenderung, bukan lebih cenderung ya, dia itu memang sporty abis ya, namanya juga Matic Sporty. Mereka mengklaim, Yamaha mengklaim bahwa kelasnya Yamaha all new Aerox itu adalah, apun Aerox yang lama itu adalah sporty, Matic Sport gitu ya. Sedangkan tahu sendiri Honda Vario itu lebih masuk, kalau menurut saya ya, lebih masuk ke elegan ya. Cita rasa sportnya nggak ada sama sekali kalau menurut saya. Memang tarikan desainnya runcing, cuman enggak ketemu kalau menurut saya. Itu menurut saya. Memang sih beberapa waktu kemarin waktu launch ini digoreng banyak banget kayak gitu beritanya. Cuman ya itu saya bilang, setelah melihat langsung blas, nggak ada miripnya. Menurut saya nggak ada miripnya. Mungkin kawan-kawan kalau yang punya pendapat beda dengan saya atau mungkin tetap bersikukuh mirip iblis sama Honda Vario. Nah, tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana nanti ya. Ini loh bagian depan ini loh beli mirip dan ini loh beli bagian ini loh beli. Ah, kayaknya. Tapi dengan setuju dengan pendapat saya, tulis juga di kolom komentar. Setujunya, iya beli, enggak mirip kayak gini. Nah, nanti kita diskusi di bawah ya. Diskusi sehat dan kepala dingin. Oke? Siap. Pertanyaan kedua. Ini tadi. Ini ya. Kelihatan enggak? Nah, ini pertanyaannya tadi, pertanyaan pertama. Lalu kalau saya bacakan dari jawabannya aja ya. Sebentar, ini jadi ada nanya namanya Andrews S. Wih, ini Yamaha Vario ya? Saya jawab bukan, kan? Terus saya malah candain, bukan, ini Aerox Modif pakai body fiber katanya. Ha, karena kemarin ada salah satu fansboy yang bilang ini motor ya, fansboy Yamaha ya, ini mengatakan bahwa wah, Vario itu bukan Aerox, itu motor jadi-jadian pakai fiber. Mungkin kawan-kawan tahu ya. Terus
Jawab lagi. Lama-lama Yamaha ngeker Honda lagi desainnya. Setahu saya Yamaha sama Honda ini punya dua tipikal konsep desain yang sangat berbeda. Yamaha cenderung ke sporty, walaupun NMAX-nya sekalipun ya. Dan si Honda lebih cenderung ke elegan. Itu udah no doubt, itu benar-benar kelihatan banget desain mereka bedanya. Terus harus jawab lagi, haha semoga nggak bro, biar nggak monoton desain motor ini. Bosan kalau semuanya sama dan serupa. Bener bro, setuju. Nah, lalu ada Maxi Scooters komentar ya. NMAX nggak ada mirip-miripnya sama Honda manapun, kebetulan aja Aerox lampu depannya mirip. Nah, berarti ke headlamp ya. Lalu jawab sama si Andre, semoga aja NMAX nggak ngikuti gaya Honda. Gitu sih katanya. Gitu, terus pertanyaan kedua. Apakah NMAX akan punah nanti? Lalu saya jawab, NMAX dan Aerox ada di dua dunia berbeda. NMAX Matic Touring, sedangkan Aerox ke Matic Sporting. Nah, jadi seperti itu jawab. Jadi, NMAX apakah punah nanti? Jadi, itu cuma jawaban pendek ya. Cuma jawaban saya sekarang yang panjang ya. Seperti ini. Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox itu sejatinya adalah dua line up dari Yamaha yang ditujukan untuk dua kelas berbeda. Ya, saya kemarin udah konfirmasi dengan orang Yamaha di flagship shopnya Denpasar ya, Jalan Ponegoro, bahwa Yamaha NMAX itu lebih ditujukan kepada family. Ya, istilahnya mungkin lebih ke family, lebih ke apa istilahnya ya, lebih ke touring, istilahnya lebih ke santai ya. Makanya tampilannya pun walaupun kelihatan sporty, tapi itu masih ada ya tipikal desain-desain untuk apa istilahnya? Untuk family ya. Tarikan desainnya itu untuk family, untuk touring, pokoknya untuk kenyamanan lah intinya kalau si Yamaha NMAX itu. Nah, sedangkan di satu sisi si Yamaha Aerox ya, semua Yamaha Aerox ya, walaupun Aerox yang lama ataupun all new Aerox itu ada di sisi yang berbeda, yakni di kelas Matic Sport. Dari mana dibilang Matic Sport? Lihat aja tampilan desainnya ya, serba meruncing, duduknya juga benar-benar ngepit. Kalau kamu pernah duduk di Yamaha Aerox, itu berasa kayak motor Matic tapi kayak pakai fairing, karena sampai ke lutut itu kayaknya ditutup gitu ya sama si bodinya, si siapa namanya, bodinya si Aerox itu. Kalau menurut saya, belum lagi tarikan desain, belum lagi posisi kenyamanan duduk, belum lagi joknya yang berasa kayak ditopang kayak gitu ya. Pokoknya beda, ini dua dunia yang berbeda. Dan salah satu alasan lagi adalah Aerox akan selalu berada di bawah NMAX ya, dari sisi harga ataupun istilahnya fiturnya. Kenapa? Karena mesin pencari uang dari Yamaha itu ada di Yamaha NMAX ya. Saya juga kemarin sempat bertanya, kenapa nggak Aerox dipasangin cakram? Ya kan kemarin alasannya itu karena untuk PWR, power to weight ratio-nya, lalu yang kedua juga ya kebutuhan dengan dump brake-nya sebenarnya sudah cukup gitu kan untuk menekan harga. Nah, gitu kan. Problemnya adalah harga mereka nggak begitu jauh beda. Kalau ini dipasangin si drum brake, dipasangin rem cakram ya, disc brake, itu harganya akan melewati si Yamaha NMAX. Artinya apa? Oh, nggak boleh gitu loh. Ya, Yamaha NMAX harus selalu paling atas, like layer keduanya itu adalah baru si Yamaha Aerox. Seperti itu kurang lebih. Jadi Yamaha NMAX tidak akan pernah punah, Yamaha Aerox tidak akan pernah punah. Kecuali memang dari Yamaha Jepang sudah bilang cut, berarti lo desainnya kita bikin model baru apa gitu. Nah, itulah cerita ya. Cuman kalau sampai sekarang itu akan tetap di dua dunia yang berbeda, di jalur yang berbeda. Terus kira-kira dengan keluarnya Yamaha All New Aerox ini akan memakan pasarnya si NMAX nggak sih? Nah, itu nanti kita bahas lagi di video tersendiri lagi ya, karena itu juga pemaparannya panjang banget. Saya suka ada yang ngebahas seperti itu ya. Oke, nanti kita bersambung lagi karena ini udah 9 menit ya. Belum lagi tambah ini itu bisa video 10 menitan. Bosen ngomong terus ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video panjang durasi 10 menitan dari Deka 8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe Deka 8000. Kita ketemu lagi nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.